Hai guys, Sobat Sobri, kita dari Smash. Nah, kita tuh sekarang lagi mau main games namanya Lanjutkan. Lanjutkan. Apa yang mau dilanjutin? Daripada kepo, mendingan kita lanjutkan aja sekarang. Oh. Lanjutkan. Ayo, wah. Ku takut mamaku marah. Ku takut papaku marah. Ku takut mereka marah karena lambat sekolah. Karena apa sih? Benar enggak sih? Cewek-cewek. Judulnya marah. Jangan marah. Mama marah. Jangan marah. Tawan ya umurnya. Masih ke sana. Oh iya. Oke. Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Ya, aku. Siapa penyanyinya coba? Samson. Pam-pam. Judulnya Karena wanita ingin dimengerti. Menati lembut dan na-na-na-na. Ada band. Ada wanita ada. Ingin dimengerti. Cepat pulang, cepat kembali. Jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau cepat pulang. Firasat Marcel. Dewi Lestari atau Marcel. Tapi bikin nanya Dewi Lestari kan ya? Benar. Oke. Berantem. Badi. Udah diskusi berantem lagi. Iya benar. Puisi. Kapan lagi kau tulis untukmu puisi la. Diskutik. Longgira bata. Ada vokalisnya, maaf. Iya, DOP-nya mirip Pongki Jikustik kata. Mirip Pongki Jikustik kata. Saya. Darahku. Itu aku. Bersatu dalam semangatku. Gebar gerai jingga. Bukan dia. Gebiar. Merdeka. Apa? Gombloh. Iya gombloh. Bener ya? Pas. Yes. Eza ya, Eza. Makasih, Ja. Eza pintar dong. Tapi gak tau lagi ya, biar ada apa doang. Waduh. Berkibarlah bendera. Berkibarlah. Berpijarlah bendera. Berpijar disatikan nanti aku dilaporin. Iya, bener. Berpijar. Walau lampu berpijar. Harusnya ada apa tuh? Lagu apa tuh yang berpijar? Apa coba, ayo. Kita tantang lagi. Ya apa? Yang mana? Ya aku belum lari. Beranjak dewa. Pokoknya udah habis. Udah habis. Namun ku keliru telah menggudu cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu. Aku rindu di pelukmu. Ingin ku akhiri yang telah terjadi. Lamun membawamu ke kembali. Lagu mama kita kan, bukan kita tahu lagu mama kita. Enggak.
remaja. Lagu remaja. Iya, Diva. Titi DJ. Divanya kita bukan Memes Raisa. Itu bertiga barengan keluar albumnya Memes, Titi DJ sama Rusana. Ini mama kita. Ini oma oma. Oma oma. Mama tantan. Bukan Eyang Putri. Rusana ya keliru. Ye. Taunya ayah apa? 1, 2, 3 bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Udah kan dulu. Udah. Lanjutin jangan. Tapi malah yang digoyang. Sekarang ibu-ibu dulu. Okay. Gue takut bapak. Ibu-ibu bapak-bapak siapa yang punya anak bilang aku. Aku yang punya. Welly, yes. Welly. Haruskah teteskan air mata. Tapi itu udah lama lagunya. Ada lagu baru. Ada lagu baru banget. Ini yang ini. Haruskah ku kecup dirimu agar kasihmu marah dan cemburu hingga dia pergi. Dirimu kan ku buat kamu, buat kamu jadi milikku kasih. Yeah. Itu lagunya Rusana ya juga. Lagu Om Leo. Lagu Om Leo. Kan tahu Club Project itu loh. Lagu Good Night Electric. Itu lagu kita, ye. Yeay. Oh, yeah. Lagu kita dong. Jadi gak tahu milikku. Saya. Okay. Saya sebagai netizen enggak tahu. Saya kok enggak tahu ya? Emang Smash ngeluarin lagu baru? Lagunya Irman Nino tahu. Lah bukannya itu lagu cerita soal lu ya? Hey, kita jangan berantem di sini. Menceritakan tentang kisah percintaan anak-anak remaja yang saat ini mungkin relate ya gitu. Banyak kejadian kayak gitu. Menjadi seorang yang pemberani mengungkapkan dengan bukan hanya kalimat tapi tindakan. Wow. Emang lagunya soal apa sih, Kak? Tentang itu, Kak. Tentang tikung-menikung. Bukan. Takut ya. Tentang mengutarakan ya gitulah, pokoknya. Cinta dengan secara yang berani. Lebih gentle. Problematika romantika lah. Perbedaannya mungkin dari musik yang meskipun tetap pop dance secara gambaran besarnya, tapi terasa lebih back to 90s. Dan pendewasaan dari segi lirik juga mungkin. Karena kalau dulu kan hatiku cenut-cenut. Pemilihan frase kalimat dan segala macamnya tuh cheesy gitu. Tapi itu racun kan. Nah sekarang tuh kita bikin racun yang baru gitu. Mungkin itu. Proses pembuatan single ini termasuk sangat cepat. Cukup cepat, bukan sangat cepat ya. Yeah. Cepat, tapi susah-susah gampang. Susah-susah gampang karena emang kita dulu tuh kan nggak pernah sama sekali ngumpul bareng kan, ngumpul bareng untuk latihan kayak gitu nggak pernah gitu. Terus akhirnya kita untuk dilatih lagi dengan dance yang baru, back to basic hip hop gitu. Dan itu sih yang susahnya. Tapi kalau untuk suara ya kita nggak usah. More than 3 months. Jadi yang lama tuh sebenarnya proses pencarian karakter Smash yang 10 tahun ini tuh seperti apa sih gitu. Kalau musik, kalau pembedahan single ini cukup cepat justru karena dua kali pertemuannya. Dua kali workshop sampai akhirnya rekaman. Udah. Ada soalnya lagi nih kalau misalnya kita butuh yang lebih sulit. Iya. Kalau bisa lagu-lagu luar deh. Wah, wow. Bahasa Inggris gitu ya. Aning. Bener. Yang Sunda language. Saya mundurin diri aja kalau gitu. Oke, sobat-sobri, terima kasih sudah menonton episode lanjutkan kali ini. Dan tadi lagu-lagunya pasti tahu-tahu dong anak-anak milenial, ya kan? Kalau nggak tahu kita kasih tahu, itu lagu-lagu bagus loh. Tanyain ke oma kamu mungkin, ke opa kamu pasti tahu. Iya sih. Iya bro. Ya udah kalau gitu jangan lupa dengerin single terbaru kita Jadi Milikku di semua digital platform. Jangan lupa nonton juga video klipnya di channel YouTube 401. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Smash di smash_ina. Kalau gitu kita dari Smash. Pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak programnya. Thank you.